Tadi Bapak Presiden menerima Managing Director dari World Bank, Ibu Ana, didampingi oleh World Bank Jakarta. Dan dalam pertemuan tersebut, World Bank mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di atas 5% dan dengan tingkat inflasi yang rendah. Nah, World Bank mengapresiasi pertumbuhan kita yang 5,11 dan inflasi 2,58. Dan World Bank mengatakan pertumbuhan ekonomi global tahun ini sekitar 2,6 sampai dengan 2,7. Dan juga diperkirakan pertumbuhan tahun depan juga di bawah 5%, sekitar 4,8%. Namun pertumbuhan Indonesia tidak termasuk yang rendah. Jadi pertumbuhan Indonesia tetap sekitar 5%. Nah, oleh karena itu World Bank juga mengapresiasi program-program yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain pengurangan kemiskinan dan juga program-program yang terkait dengan infrastruktur untuk pertanian, termasuk dengan irigasi yang tadi delegasi World Bank dari Lombok dan melihat bagaimana pendapatan petani meningkat dan juga irigasi berjalan dengan baik. Kemudian juga hasil daripada pertanian mendongkrak nilai tukar petani. Nah, World Bank juga mengapresiasi program stunting yang dilakukan oleh Indonesia, Early Childhood Program. Dan Indonesia bisa mengembangkan program dalam skala besar. Dan oleh karena itu, tadi Bapak Presiden juga menyampaikan kayak terjadi penurunan stunting rate dari 37% ke 21%, dan juga dalam 10% juga kemiskinan ekstrim dari 6,2% menjadi 0,8%. Nah, terkait dengan program tersebut, Bapak Presiden juga bercerita mengenai program Village Dana Desa, di mana dana desa yang sebesar 71 triliun dipergunakan untuk berbagai kegiatan di pedesaan, termasuk untuk mengurangi daripada stunting. Nah, tentu ke depan terkait dengan rencana kita masuk dalam negara berpendapatan maju. Nah, beberapa prioritas yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden selama ini seperti infrastruktur, toll road, seaport, kemudian mendorong konektivitas, itu sangat diapresiasi. Demikian pula program hilirisasi. Dan Bapak Presiden menyampaikan ke depan food resiliency dan green energy menjadi penting, karena Indonesia punya juga program terkait dengan energi bersih, antara lain hydro, solar, geothermal. Dan juga dari World Bank mengatakan juga pentingnya untuk pengembangan transmisi, infrastruktur transmisi listrik. Dan tentu ini menjadi prioritas-prioritas yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Bapak Presiden juga mengingatkan bahwa transisi energi perlu mementingkan harga yang affordable bagi masyarakat. Oleh karena itu, multiple source of energy dengan transmisi yang terkonektiviti antar pulau tentunya diharapkan bisa membuat harga bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, tentunya berbagai subsidi yang dilakukan oleh pemerintah juga tentunya ke depan subsidi ini akan ditujukan kepada mereka yang berhak. Dan juga Bapak Presiden telah menyampaikan prioritas yang telah dilakukan pada periode ini, termasuk pengembangan daripada sumber daya manusia, retraining, reskilling, upskilling, kemudian di sektor kesehatan, dan juga terkait kebutuhan terhadap kebutuhan pekerjaan masa mendatang. Bapak Presiden juga menyampaikan 64.000 dari small and medium enterprise itu bisa mengakses daripada Green Credit Scheme
dan ini dilakukan juga melalui mekanisme kredit usaha rakyat, dan ini mendapatkan pembiayaan dari IBRD World Bank itu sebesar 500 juta. Nah, kemudian tentu dari World Bank juga mencatat beberapa program yang untuk mendukung infrastruktur listrik. Ada beberapa best practice yang dilakukan di India, di mana India juga bisa mencari fund sejenis PLN, namun fund tersebut di backup atau didukung oleh World Bank. Dan selanjutnya Bapak Presiden juga mendorong bahwa kebijakan kita di bidang penanganan sustainability, termasuk pengembangan daripada nursery-nursery, di mana di berbagai lokasi nursery itu menghasilkan seed atau tanaman yang dalam skala besar, seperti di IKN sekitar 15 juta seed, dan juga di beberapa daerah termasuk di Bali sekitar 6 juta seed per tahun. Oleh karena itu, dari World Bank merasa bahwa program yang dilakukan oleh Indonesia adalah program yang sifatnya masif, skala besar, dan juga dengan masif dan skala besar itu diharapkan bisa menjadi percontohan untuk negara-negara lain di luar Indonesia. Demikian, terima kasih. Tidak ada pertanyaan.